kalau masuk ke luar juga tidak mengapa. Bagi saya dan istri untuk menjadi orang tua di Alors ini. Dan kita ketahui Alors adalah bagaikan putri cantik yang sekarang sudah menjadi perhatian dunia. Beberapa kali saya bertemu dengan wisatawan asing, waktu itu bersama Bapak Menteri Perhubungan, kami meninjau bandara di Kupang dan berbincang-bincang dengan beberapa wisatawan yang terlintas semuanya tujuannya ke Alor. Jadi Pak Pejabat Bupati, saya titip Alor untuk dapat dimajukan, dan tentunya potensi yang ada di Alor ini harus kita optimalkan sehingga Alor akan menjadi salah satu ikon kebanggaan Indonesia.